Halo guys, balik lagi dengan channel aku Ratna Salim. Di video kali ini aku mau nge-review produk lokal, yaitu produk dari SK. Jadi ini Cushion Blush. Untuk warna yang aku pilih yaitu Santorini. Kalian bisa lihat ya, warnanya pink. Jadi dia isinya juga warnanya ke blush on-nya ke pink gitu. So, ini harganya kalau nggak salah 150 kalau misalnya itu nggak diskon. Aku kebetulan dapat dari Sosiola, itu harganya diskon 50% jadi 75.000. So, ini bakal jadi blush on terfavorit aku. Jadi kalian nggak perlu khawatir, ini udah pasti BPOM dan halal MUI. Untuk segi packaging kayak gini ya, tampilan luar. Kita masuk ke tampilan dalamnya. Dia bentuknya kayak cushion mini gitu. Oke, kita lihat lagi dalamnya. Jadi dia ini bukan first impression aku karena aku udah pakai. Jadi dia tampilannya seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, untuk isinya itu sekitar beratnya 5 gram ya. Dan yang aku dapat expirednya bulan 12 tanggal 30 2022. Berarti ada kayak mau 2 tahun lagi sih. Oke, jadi aku bakal langsung cobain. Aku cobain langsung ke bagian pipiku. Dia warnanya cenderung kayak gimana ya mau bilangnya, lebih kayak alami gitu. Kalau nggak salah ada 5 warna, kalian bisa pilih aja warna yang kalian suka. Karena kalau aku lagi pengen cari yang natural gitu, ini warnanya paling, menurutku paling nggak nampak keluar gitu. Paham ya maksudku? Warna dari 5 warna itu 4 warna lebih nampak kayak kita sekali pakai gitu aja langsung nampak. Cuma kalau yang ini dia warnanya lebih ke kayak pipi sehat gitu sih. Jadi kayak nggak pakai blush. Untuk aroma kayak bedak bayi ya kalau menurutku. Jadi kalian bisa lihat ya, aku kayak nggak pakai blush karena memang aku sengaja pilih yang Santorini. Jadi tampilannya tuh aku bakal pakai lebih tebal dikit ya biar nampak. Gimana guys, jadi kayak gini hasilnya. Aku turunin ISO dulu, kira-kira nampak nggak ya? Oke, jadi gini hasilnya. Dan aku suka banget sama dari segi packaging, teksturnya, warnanya, pokoknya aku suka. Yang aku kurang suka itu harganya lumayan ya, kalau blush on 150.000. Kadang kita kayak mikir ulang gitu untuk beli, tapi ini worth it banget sih untuk belinya. Aku bakal beli lagi kalau habis. Kayaknya aku bakal nyobain produk SK lain deh. Ya kan? Ini bagus banget, kalian harus wajib coba. Oke, jadi sekian review dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.